Surabaya berpeluang memainkan penyerang barunya, David Da Silva, melawan tuan rumah Persela Lamongan dalam laga kedua kompetisi Liga 1 2018 di Stadion Surajaya, Lamongan, Jumat sore, 30 Maret 2018. Urusan dokumen pesepak bola asal Brasil itu dipastikan sudah kelar. Dia, David Da Silva, sudah berlatih bersama tim. Dan mungkin dia besok bisa bermain, kata pelatih Persebaya, Angel Alfredo Vera, menjawab kondisi striker asingnya itu saat konferensi pers di Aula Dapur Kopi, Lamongan, Kamis, 29 Maret 2018. Sebelumnya, striker yang baru direkrut dari Bayangkara FC pada pekan lalu itu belum bisa dimainkan saat Persebaya mengalahkan Perseru Serui 1-0 dalam pertandingan perdana Liga 1. Pasalnya dia masih harus mengurus sejumlah dokumen perpindahan klub yang belum kelar. Da Silva baru ikut berlatih bersama Rendi Irwan dan kawan-kawan pada Rabu sore, 27 Maret 2018. Saat itu, tim berjulukan Green Force tersebut menggelar latihan rutin di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Manajer Persebaya, Chairul Basalamah mengembalikan semua keputusan kepada pelatih. Dia berharap pemain asingnya itu cepat beradaptasi dengan tim. Kami ingin adaptasi berjalan baik, pria yang biasa dipanggil Abut tersebut ingin memposisikan pemain anyarnya tersebut secara seimbang dan adil. Dia tidak ingin seperti klub lain yang menuntut kontribusi lebih kepada pemain baru, padahal si pemain baru bergabung dengan tim. Persebaya Surabaya datang ke Lamongan dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang atas Perseru 1-0 pada laga perdana. Sementara Persela membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri tim. Sebab, di laga perdana dikalahkan Persipura 1-2.